puasa. So di sini kami persiapan buat pergi ke apa? Ke Yogyakarta, guys. Dan di sini suasana Anggi. Hai hai. Guys, di sini gelap, guys. Kok gelap? Kenapa ini, guys? Bisa begini? Bisa kalian lihat di sini ada koper-koper. Lanjut nanti, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sedang pemberangkatan. Siap-siap, di sini ada channel D5. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selamat sampai tujuan, guys. Yo, kita lihat. Jawab bis ditunggu di kurang ini. Kurang cahaya. Kita lihat persiapannya. Di kamarnya enggak bisa. Guys, ini suasana tepat pukul jam 12 malam dan kami sedang di rest area di mana rest area mana? Jati Inti Gombong. Di sini udah banyak yang ngantuk sih, emang sudah pada tidur di jalan juga, guys. So lanjut lagi, pasti kita sampai sekitar subuh ke Candi Mas. Candi Mas ya, harus area Candi Mas. Oh, Candi Bahari. So lanjut nanti ya. Terima kasih. Bye. God is my witness, never had it so good, jumping into love. Fires, it's a dry wood. Started off as nothing, now it's gold, and it's all on you. With God as my witness, never had it so good. Jumping into love. Fires, it's a dry wood. Started off as nothing, now it's gold, and it's all on you. Ini suasana di luar. Lumayan dingin, guys. Sekarang sudah jam 12 lebih 25 menit. Nanti kita lanjut ke rest area. Mana? Rest area kedua. Di situ kami langsung ganti baju, pakai baju travel dan lanjut papa tour. Dan jangan apa jangan
Assalamualaikum guys, sekarang kita sudah sampai di area Lapatur. Nanti kita mau Jeep sudah ada. Ya, sebentar lagi kita akan naik sesuai instruksi. Ya. Nanti lanjut ya. Tambah subur banget. Sendiri kelompok saya menghilang lagi. Hai. Hai. Oh, ini dia. Kurang.
kita tuh. Hai. Capek. Tuh, liatin. Lihat. Nah, ini sapi. Kebetulan sapi. Hah? Ya, yuk sekarang kita mau kemana? Ke naik jeep lagi. Jeep lagi ya, yuk urusin perjalanan, yuk. Ayo. Masih tetap terus tonton kelanjutannya. Ya, sampai jumpa. Cari kelompok saya, ternyata mereka ada di sini. Kelompok kalian. Ternyata kelompok saya ada di sini. Kelompok kalian. Saya mencari kelompok dirimu. Halo. Kita kembali dan kita ketemu lagi. Ayo, di sini. Kita lagi ada di mana sekarang? Batu Alihan. Batu Alihan. Alihan. Batu Alihan. Batu Alihan. Di belakang kita ada Gunung Merapi. Itu di atas. Awas. Ayo kita lihat-lihat. Ayo Rindi. Ayo. Rindi. Kemana? Banker yang angker. Angker. Di sini sangat lokal sekali ya. Tukang foto, tulisannya bukan fotografer tapi tukang foto. Good itu namanya. Mau kemana? Ke bagian tadi. Ayo. Ya, habis itu bawa duit. Ada duit aku. Ini mau bawa ini mahal ini mah biaya per hari. Beli aqua. Nah, bawanya tadi satu sih. Tuh yang beli itu mun. Oh, yang kemarin 3 mobil please. Apa beli apa? Tuh itu tuh anu di dia. Padahal harganya cocok. Di Kali Adem. Di Banker Kali Adem, Banker Kali Adem. Area yang lebih dekat dengan Gunung Merapi. Area yang dekat dengan Gunung Merapi, lihat. Bisa lihat pemandangan di atas. Ayo tetap. Juga tuh ayo. Yun. Ini cukup panas sekali sebenarnya ya, guys.
capek aduh. Ya seperti yang anda lihat itu di bawah tuh batu-batu ya, bisa dilihat panasnya. Woi bes lah. Oke, saksikan lagi saya bersama Rizky Udia kelanjutan, dan saya kamera Yusuf Radiansa. Oke. Dan ini ada beberapa rekan-rekan baru saya. Rekan-rekan saya di sini, yuk. Ciao. Bye-bye. Ciao. Bye. Ke lantai 6. Lambat. Ayo cepat. Elsa enggak tahu kemana. Terus tadi beda ruangan. Pajar juga. Kita udah sampai. Kita mau di hotel. Mau termometer nanti ya. Habis dimasukin. Lalu sok kita tidur. Oh, bener? Di gitu. Tah. Kita review dulu. Kamarnya bagus. Kamarnya bagus ya, teman. Ya, kita bisa lihat luar. Kita bisa buka ini. Bisa dua kan? Wah. Wah, di sini pemandangannya bagus banget. Wah. Wah, pemandangannya bagus sekali, kawan. Wah, mari kita lihat pemandangan juga. Kalian tahu nggak sih, aku tuh ngerasa lagi syuting film Goblin. Anda tahu Goblin? Yang diucapkan. Abis ini kita mau mandi dulu ya. Jadi, ya, abis itu kita table manner. Jadi, tunggu aja. Wah, dadah. Ini dari ketinggian berapa ya? Untuk perhotelan ya, jurusan perhotelan. Tapi kami menyimak. Kita mau istirahat dan
Belajar. Di mana kamar acaranya sudah free ya? Ini sudah free. Sekarang bebas nih kalau mau pergi ke mana. So, nanti lanjut aja kita mau kemana kemana nanti kalian tahu. Terima kasih. For love, but he's caught in the crossfire, and he keeps waking up, but it's not to the sound of birds. The tyranny, the violent streets, the pride of all that we're blessed with, and we can't get enough. No, heaven, if you sent us down so we could build a playground for the sinners to play as saints. You'd be so proud of what we made. I hope you got some better. Yes. On. Okay. Di sini saya lagi bantuin Jumka cari memori. Kita sambil nyari memori juga cari kuliner-kuliner yang pastinya enak. Lama di dompet ya. Oke. Okay. Cut. Terus ikutin saja saya. Wes lah. Ini saya masih membantu teman saya untuk mencari counter untuk membeli adapter, namun di sini tidak ada. Ya, ini adalah suasana malam di Jogja. Tepatnya di Jalan Gedong Kuning nomor 64 Yogyakarta yang untuk bantu. Ini siapa ini asisten kita ada? Yusuf Prediansa. Karena tadi saya kelelahan jadi kameramen, jadi saya sekarang jadi objeknya. Ya. Kita ini. Yuk, kita mau kemana ini? Kita ini lagi bantuin Jumra cari adapter buat memori kameranya. Tapi sebenarnya gua mau cari kuliner. Wah, khas Jogja. Nih lihat nih pemandangan Jogja, coy. Mantap, coy. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini kami sedang duduk dulu karena kecapean. Sudah jalan kira-kira ini ada berapa kilo? Ketahu ya, sudah jauh. 2,5 kiloan ada ya dari hotel. Ini teman saya masih sedang melihat banget di mana counter berada. Ujung mana ujung lihat. Kameramen. Ini. Inilah suasana malam di Jogja ya. Kita jalan kira-kira berapa kilo tadi dari hotel? 2 kilo juga ada. 2 kilo ketemu 3 kilo ya. Saksikan terus, nanti kita setelah ini akan kuliner mungkin. Insya Allah ya, kalau kita kalau masih ada waktu. Ya. Kita itu jarang.
rasanya enak? Enak. Hey. Kela. Say hi. Selanjutnya ke tempat selanjutnya di sini ada pak ketua. Halo Arif. Hai. Anggi menyendiri. Sedang ngantri naik lift. Penuh. Ini sudah berapa lama? Hampir setengah jam kita menunggu ke bagian lift, tapi itu penuh. Iya, penuh ini. Kita dilanjut lagi setelah turun. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di TPI Jogja. TPI Jogja. Sekarang kita lagi menunggu, soalnya masuk ke dalam itu jam 9:30. Sekarang baru jam 8:20. Sekarang kita mau lihat-lihat sekitarnya. Yuk, mari kita berdiri. Ini bagian depan nanti masuk. Depan. Di sana mereka pun lagi pada nge-vlog, guys. Assalamualaikum. Mau kemana sekarang? Ke bagian pinggir kanan aja dulu. Pakai kamera depan belakang? Belakang.
sampai di Malioboro. Ini tempat untuk kita belanja oleh-olehnya. Hai. Abi kelompoknya hai. Hai. Kita di mana? Di. Habis di apa kamu? Tadi saya di Bambia. Terus di baju. Mana bajunya? Ada di bis. Di belanjaan saya. Coba-coba tunjukin. Enggak, makasih, enggak makasih. Kenapa? Dadah. Kepada Satria. Ya. Masalah jadi. Udah ya, dadah. Ikuti terus perjalanan. We'll be right back.